Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama The King of Sparko. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana sih cara mengencangkan otot kaki atau memperindah lower body Anda, baik pria ataupun wanita dalam hal ini yang memang bermasalah dalam hal lower body-nya ya, atau punya otot kaki yang tidak kuat ya. Untuk Anda yang suka berlari sehingga kurang maksimal dalam hal berlari, ini tips ini untuk pria maupun wanita. Memang peruntukannya berbeda, tapi jenis latihannya hampir sama. Latihan ini sering Anda lihat mungkin di media sosial, YouTube, Instagram. Namun saya ingin mengulang kembali, bosnya latihan untuk lower body sangat penting sekali. Oke, gerakan yang pertama, gerakan yang paling simpel ya, yang dinamakan dengan jumping jack. Sasarannya hampir secara menyeluruh itu di otot betis ya, otot betis. Memang otot yang lainnya berkontraksi, tapi secara bagian besar menggunakan kontraksi otot betis. Contoh gerakannya seperti ini. Ya. Oke. Pada saat kaki dibuka, tangan ke atas, sentuhkan tangannya. Penapasnya. Mendarat ujung kaki. Relax saja. Oke. Lakukan gerakan ini 15 bagi pemula, kemudian yang sudah bisa di atas 15 sampai dengan 30 kali. Gerakan simpel kan? Jumping jack ya. Ingat jumping jack. Kemudian yang berikutnya gerakan squat. Ya, ini sudah familiar lah bagi pria maupun wanita ya. Memang sasarannya paha depan ataupun paha belakang serta bokong. Tapi jika otot ini dilakukan secara rutin, tentu saja akan memperkuat otot tersebut, membakar lemak yang ada di sana. Gerakan dari samping seperti ini, posisi berdiri, kaki dibuka selebar bahu, kemudian pada squat. Ya, oke, kita tambah samping. Oke, oke, rendahkan, dorong bokong Anda ke belakang. Iya, badan tegak, busung, bukan bongkok, busung. Berdiri, normal kembali. Pada saat turun dibuang napasnya. Kembali lagi. Kembali lagi. Ya. Ingat, usahakan ujung kaki tidak menyemarak samping, tapi tetap lurus ke depan sehingga risiko cedera kecil sekali. Oke. Gerakan memang simpel. Bukan lutut Anda mendahului ujung kaki. Nah, seperti ini bukan. Jokonya bukan seperti ini, tapi kedorong belakang. Busungkan dada Anda. Repetisi gerakannya bisa Anda lakukan 15 kali atau sampai dengan 30 kali. Gerakan tersebut bisa juga dilakukan dengan holding atau menahan saja. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, terasa deh, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nih, paha depan ini terasa sekali. Ya. Otot ini memperkecil, mengencangkan, membakar lemak. Sangat baik gerakan ini. Oke. Kemudian ada yang di atasnya squat lagi, namanya jumping squat ya. Agak jumping sedikit. Jadi sudah melibatkan otot betis. Ada jumpingnya seperti ini. Ya. Ah. Landing soft. Ah, sama. Relax. Ditolak. Dibuang napasnya pada luang. Pada saat lompat dibuang. Ah. Sama, mendaratnya sama. Ah, sama. Ya. Lebih terasa di otot paha depan. Otot betis juga ikut berkontraksi. Jadi hampir beberapa otot dilibatkan untuk gerakan ini. Khususnya otot kaki ya. Baik, selanjutnya kita menggunakan teknik lunges ya. Lunges itu simpelnya dari samping saja ya. Berdiri tegak. Untuk menjaga keseimbangan, tangan Anda bisa ditaruh di samping. Langkahkan kaki depan. Ya, simpel saja. Kemudian setelah dilangkahkan, enggak usah didorong. Hanya merebahkan aja, menurunkan badan Anda. Set. Nah. Oke, tarik lagi. Majukan kaki Anda, turunkan. Simpel. Majukan kaki Anda, turunkan. Majukan kakinya, turunkan. Simpel saja. Majukan. Ya. Oke. Oke, good. Dari depannya
majukan kaki Anda, rebahkan, dibuang napasnya, majukan, buang napasnya. Oke, simple, nggak usah buru-buru, badan jangan condong ke depan, lebih lagi agak tegas saja, hanya melangkahkan kaki, rebahkan, ya, rebahkan. Ini yang otot yang dilatih, paha depan juga, paha belakang juga, kemudian bokong Anda juga ikut terlibat, ya. Jadi otot ini dikerja, di apa namanya, dibakar ataupun digerakkan, kombinasikan secara simultan, ya. Kemudian selain lunges ini, ada juga kebalikannya lah, reverse lunges, yaitu ke belakang. Hanya membuang kaki ke belakang, ya. Buang kaki belakang, sama, rebahkan. Tarik lagi, buang satu kaki lagi, rebahkan lagi. Tarik lagi, buang, tarik lagi, hampir sama. Buang kaki belakang, rebahkan lagi. Tugasnya hanya membuang ke belakang, rebahkan badan Anda. Wah. Buang, rendahkan badannya. Itu saja, bersamping. Nah, ulah, ini ke depan, lunges ke belakang, reverse. Nah, oke. Hop, simple. Hop. Fungsinya hampir sama, ya, sama. Kemudian yang berikutnya, yaitu kita melakukan gerakan yang dinamakan side squat, ya, ke samping. Tadi ke depan ataupun di depan, sekarang ke samping. Oke, buka kakinya, ya, dua kali lebar bahu, kemudian rebahkan, ya, oke, good. Kembali lagi, samping lagi, kembali lagi. Mungkin tangan Anda mengganggu, bisa taruh depan, ya, oke, good. Nah, posisinya, buka membongkok, tegak. Oke, dua kali lebar bahu, buang, 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 buang. Nah, otot yang dilibatkan, otot paha depan maupun belakang, otot betis juga dilibatkan. Jadi kalau badan Anda tegak, menjaga kontraksi otot, perut Anda sebenarnya juga ikut berkontraksi. Oke, itu gerakan-gerakan yang simple namun efektif. Anda bisa lakukan gerakan itu dengan repetisi 15 sampai dengan 30, ya, semampunya. Kemudian kalikan 3 set minimum. Anda bisa mencapai 5 set, sangat bagus sekali. Laksanakan secara rutin, mungkin seminggu bisa bertemu 2 sampai dengan 3 kali gerakan kaki ini. Laksanakan, kemudian jangan lupa nutrisi yang baik, ya, berupa protein untuk menjaga kualitas otot Anda, sehingga otot Anda mengalami regenerasi yang cukup baik, menjadi tambah kuat dan sempurna. Selamat mencoba. Demikian dari saya, The King of Sparko. Sparko.